Feral Bramasta masuk penjara karena lakukan kekerasan. Di tengah kasus KDRT Ferry Irawan pada Vena Melinda, muncul kabar Feral Bramasta dijebloskan penjara karena melakukan kekerasan pada wartawan. Isu ini dikabarkan oleh video dengan judul Ribut dengan Wartawan Hari Ini Feral Dijebloskan. Video tersebut menampilkan foto dari Feral Bramasta mengenakan baju oranye khas tahanan dan didampingi oleh 3 polisi, seolah sedang konferensi pers. Narator dalam video mengatakan foto tersebut membuat orang beranggapan bahwa Feral Bramasta melakukan tindak kriminal yang menjebloskannya ke penjara. Isu Feral Bramasta di penjara 20 hari itu karena melakukan kekerasan pada wartawan suatu media, kata narator dalam video tersebut. Faktanya foto dari Feral Bramasta mengenakan baju tahanan itu diambil ketika proses syuting sinetron. Bahkan foto tersebut sudah berkali-kali viral seolah Feral Bramasta sedang terseret suatu kasus. Video itu juga hanya menampilkan foto Feral Bramasta dan Vena Melinda ketika mengurus masalah KDRT didampingi oleh Hotman Paris. Jadi kesimpulannya, karena itu kabar Feral Bramasta ditahan di penjara karena melakukan kekerasan adalah berita bohong atau hoaks. Kabar kurang bahagia tengah melanda rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan. Dugaan kasus KDRT yang menimpa keluarga mereka. Kabar laporan dari Vena Melinda ke pihak kepolisian atas kasus KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan cukup menggemparkan publik. Kabarnya Ferry Irawan sangat keji menghantam Vena Melinda hingga berlumuran darah bahkan baru-baru ini. Terdengar kabar bahwa anaknya Vena Melinda yaitu Feral Bramasta telah melayangkan surat kepolisian untuk menuntut Ferry Irawan hingga menjadi tersangka. Bahkan, yang sangat terkejut hari ini ialah hampir semua media memberitakan tentang gugatan cerai yang dilayangkan oleh Vena Melinda pada pihak pengadilan. Kasus Vena Melinda diduga jadi korban KDRT dari suaminya, Ferry Irawan, masih menjadi sorotan publik. Menariknya, masalah timbul Feral sebenarnya sudah memperingatkan Ferry bahwa dengan hati yang sangat marah, Feral akan buat si Ferry dan menerima konsekuensinya. Sebelumnya, Ferry Irawan dilaporkan ke polisi oleh istrinya Vena Melinda terkait kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur. Ayah tiri Feral Bramasta itu kemudian diperiksa di gedung Ditreskrim Susma Polda Jatim. Kini pihak kepolisian menguak hasil pemeriksaan terhadap Ferry Irawan saat aktor mengakui telah menganiaya Vena Melinda. Ferry Irawan segera jadi tersangka dan ditahan bahkan sampai hari ini. Beredar kabar CCTV KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadap fenomena indah ini. Beredar kabar bahwa KDRT yang dilakukan itu di sebuah hotel dan dalam rekaman CCTV tersebut nampak foto dari Vena Melinda dengan berlumuran darah setelah membuat laporan tersebut. Vena Melinda juga meminta bantuan hukum ke Hotman Paris dalam percakapan itu. Ia menjelaskan mengenai kondisinya. Vena Melinda disebut menangis menyampaikan hal ini pada Hotman Paris. Ia juga menyatakan mengapa Ferry Irawan belum juga ditahan.